Selamat sore pemirsa Dabinge Yus. Ismet ya? Apa? Sebelah sana. Oh, kenapa? Lagi juga rekam. Iya. Sore ini kita akan menuju ke Pekalongan dari Kaliboja. Jalannya anyar. Ini desa ngendi iki jenenge ya? Embung. Stata. Iloke. Pohon damar yang usianya udah lebih dari 30 tahun. Lebih dari usia saya. Zaman cilik wis ana. Kisih bae. Dari Islam. Ini kampung Setata. Zaman itu desa Setata, guys. Ini udah mau masuki jalan Sebelis, tanjakan Sebelis, apa turunan Sebelis lah ya. Cuman ada pembangunan jalan guys, perbaikan jalan. Jalannya berlubang, soalnya kemarin habis perbaikan apa pembangunan jalan baru tanjakan untuk tanjakan Sebelis guys. Dimana tanjakan yang sangat ekstrim, seperti kalau di daerah Sumatera itu Sitinjau Lawik, kalau di sini Sibelis. Ini untuk kalian para driver ya, cobalah kesini biar menikmati sensasi tanjakan Sibelis. Itu Indonesia itu sangat luar biasa. Jalanannya itu sangat anggun. Cuaca pada hari ini cukup cerah, biarpun mendung, tapi nggak sampai turun hujan. Padahal 3 hari kepengkar itu hujan terus. 3 hari kepengkar itu hujan terus guys. Atus ya. Atus ya.
Pecah pun tapi ya. Nah ini kita mau masuki jalan baru Sibelis guys. Nah ini nih guys. Kita memasuki. Nah ini. Ini jalan Sibelis guys. Itu yang kanan itu yang jalan lama guys. Itu yang tanjakannya tuh kayak si Tinjau Lawik. Nah ini kita masuk yang jalan baru ini. Tol baru kita tol ya. Tol baru ini. Tol di pegunungan nih guys. Iya. Nah ini. Wan. Nah, ada ini. Yang selbong-selbong guys. Oh. Atasnya itu tebing guys. Nah, tadinya itu ini seperti ini bukit. Di tebing Bogor, puncak Bogor. Nah. Di Cisarua. Iya guys. Nah. Ini lo guys. Tadinya itu tebing guys. Guys, lur. Lur tak ada yang lagi itu lur. Meceng, meceng lur. Kadingan apa? Pucin, pucin. Nah. Ini lur. Oh. Pacar. Tuh. Isi dingin jomblo. Tawa-tawa ke malah. Menyek aja. Manas-manas singgranu we. Eh lur, berkelok-kelok ya lur. Kelok 9. Ini kelok 9. Ini kelok kalek. Kelok kalek. Luar biasa ini dari pemerintah sudah mengupayakan pembangunan jalan baru untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di jalur lama Sibelis itu. Itu guys. Nah, itu tuh. Ajeke bareng. Nah, itu guys. Tanjakannya itu seperti si Tinjau Lawik gitu guys. Itu yang jalan lama ya guys itu ya. Guys, apa lur bodo lah ngono. Ayo. Itu angkutan umum ya, armada-armada dari jurusan Pekalongan ke Kalibening, ke Karangkobar. Dari Kalibening ke Pekalongan. Ya, itu, dari Kalibening ke Pekalongan itu angkutannya, angkutan umum armadanya. Itu mikro harum kayaknya itu zaman dulu kita Linggo. Sekolah Linggo Asri. Nih. Ini kita sudah mau masuki kawasan wisata Kalipaingan, Arung Jeram dan wisata Mandian di Kalipaingan. Sekarang musim hujan jadi volume airnya cukup. Jadi, cukup banyak lah cukup nih, apa videonya alas nemen guys videonya berapa ini bukan enak sih ini wisata Kalipaingan guys itu. Nah, ini om kita ini mogok mobilnya tadi sedikit berkendala mobilnya di jalan. So, kalau mau beli jadi bicara. kayak video kayak tadi. Jadi kayak masih pur. Oke guys, kita sudah memasuki kawasan wisata Outbound Linggo Asri. Wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Linggo Asri menyediakan paket wisata yang cukup murah untuk keluarga. Ada penginapan juga, ada pemandian juga, dan yang jelas ada camping ceria bersama keluarga. Yuk bun. Wong ini anu iku dene kemrecek ya.
itu armadanya ngepul guys, minumnya solar soalnya. Indil-indilan itu guys, itu bisnya indil-indil tapi enggak balapan, yang depan harum, yang belakang linggo. Iya, karena di sini kan damai. Itu enggak balapan tuh, depannya juga ada angkutan. Toyol-toyol tapi ya tetap kalem. Bebas tapi sopan, guys. 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 Tapi itu bis harum sudah hancur rontul tadi itu. Nyalip truk muatan kayu. Nah, ini selamat datang di wisata Linggo Asri. Objek wisata Linggo Asri ini outbound di sini. Nah, bisa berwisata bersama keluarga, rekan-rekan. Itu bisa santai. Guys, bisa ada banyak pengunjung guys, banyak pengunjungnya. Kita memasuki kawasan hutan karet. Hutan karet. Ya saya suka ada itunya monyet. Masih ada apa? Tebangannya lapi. Ya. Ini masih kawasan hutan karetan, karet, hutan karet. Pemandangannya guys, pemandangannya wit-witan. Ini kayak di lintas Sumatera guys, yang dari arah ke Padang. Ini namanya ini apa? Gunung Sri ya? Ini Gunung Sri namanya, kawasan Gunung Sri, dimana kita berjalan persis di atasnya gunung guys, persis di atasnya ini. Jalan itu di atasnya gunung ini, kanan kirinya jurang. Dulu zaman kolonial Belanda memang gawennya pinteran kene. Mulai nge-track guys. Ngeblong, Linggo Asri ngeblong. Tuh kanan kiri jurang guys. Ini tempat pandang apa namanya? Apa nama nih? Pemandang apa cuy? Memandang. Walau selalu tak pernah nanti saat awal cinta ini apa yang cari, apa yang cari. Ini ada angkutan dari Pekalongan, jurusan Pekalongan ke Dumuni. Ini disewa bro, disewa naik arah Kali Bening kayaknya lur. Oh, dari Kali Baingan berwisata. Ini dari Kedumuni Pekajangan. Ah.
ini kalau Valentino Rossi tahu jalan kayak gini, dia paling suka ini guys. Kan dia suka tikuan-tikuan tajam. Setajam. Setajam. Silet. Nah. Hutan karet. Ini sampai batas kota ini hutan karetnya. Itu di atas ditebang udah ada eskalator apa? Eskalator apa? Eskavator. Wala. Waduh, itu ini, ada truk melewat, guys. Waduh, jalan ngantuk kayaknya, guys. Nah, itu yang sebelah kanan tuh, guys, udah ditebang. Jadi pemandangan Kuto nih itu udah mulai kelihatan kota. Asik ngono dong diedit, suara kayak dihapus. Tuh, guys. Pemandangan kotanya sudah kelihatan dari sini. Aduh, duduk-duduk. Anda bakul kopi, bakul-bakul pada dodolan. Sekarangnya ketika ya. Ya orang nak iki mah kayak nih. Mana? Oh, tebangan kapan sih, Om? Suwe. Yang nyatanya setahun nih. Baru ini pas. Pas wingi iku ora ikut orang matna ta. Long sore. Mantuk ya ora pas tapi al sebenarnya berarti bener. Soalnya kayaknya wingi urung. Itu kota sudah kelihatan dari sini, guys. Kota Kajen. Karangannya susu bae. Monggo. Itu mobil waten banget. Suzuki, drivernya cewek, cuman dia nggak mau ngalah tuh. Itu sangat tambeng itu, kayaknya mau kelahiran, ngejar bedan, udah pembukaan 7 kayaknya. Jadi dia ngetrek. Orang itu kok nyalip kok asal temen gue. Iya. Lagi mau nyalip lagi enggak? Iya. Gede. Gede. Wih. Gede. Eh, coba tiba-tiba apa? Siapa? Mendi, mendi. Gitu. Mendi. Aduh, ada kecelakaan, guys. Set. Yang jatuh kita mencoba untuk menolong orang itu untung orang bergur orang labaknya.